Perhelatan pameran otomotif terbesar Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2024 kembali digelar di ASBSD Kabupaten Tangerang. Digelar hingga 28 Juli mendatang, GIAS 2024 menghadirkan lebih dari 120 brand otomotif ternama yang berlomba-lomba memamerkan inovasinya. Salah satunya adalah brand otomotif ternama asal Jepang yakni Toyota yang melaunching Toyota GR Yaris. Tampil dengan desain yang lebih sporty, Toyota GR Yaris menghadirkan sejumlah fitur baru. Di antaranya transmisi 8 percepatan, tenaga torsi yang lebih besar, desain interior yang semakin memudahkan pengendara, serta warna eksterior terbaru. Ya, jadi memang sejak tahun 2022 kita mengembangkan brand baru untuk motorsport di Toyota yaitu GR atau Gazoo Racing ya. Jadi sejak peluncurannya kita luncurkan waktu itu masih Supra ya, waktu yang pertama. Sekarang sudah ada 13 model dan waktu itu kita menjual GR Yaris jumlahnya masih sangat limited, 127 unit, sedangkan demand-nya sangat luar biasa. Dan di seluruh dunia juga sangat berhasil gitu ya. Jadi kali ini kita kembali melaunch New GR Yaris pastinya dengan berbagai pengembangan dari sisi mesin, transmisi, eksterior, interior. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia yang memang masih sangat banyak membutuhkan model-model sport seperti ini juga. Toyota GR Yaris rencananya akan mulai didistribusikan di Indonesia 3 bulan mendatang. Namun bagi para pengunjung GIAS 2024 dapat melakukan pemesanan lebih awal melalui GoTo Toyota. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, LC Kelsey, Dede Rudi, iNews melaporkan.